Kemudian paling banyak kedua usia 31 sampai 40. Ini kerjaannya untuk wakil pada kesempatan itu bagi kami memberikan sedikit pandangan terkait masa muda ini. Tadi saya ngomong singkat, rata-rata di umur ini khawatir, bisa khawatir kayak gini bapak ibu, mayoritas investor itu laki-laki. Yang ini bukan diskriminasi mama, jadi ya, mungkin karena kurang kita sosialisasi, gitu. Karena terus terang setiap kali saya investasi ke desa, minimal satu pasien yang kena investasi dana inklusi kita, kegiatan inklusi, gitu ya, dan trading. Oke. Jadi mungkin nanti ke depan itu bisa kolaborasi lah ke bagaimana bagusnya. Saya kita menunjukkan support dari BSD untuk menggunakan berguru mengingatkan untuk modal ini. Mungkin itu saya rasa ya, yang harus kita menunjukkan 276 apa? Mungkin salah satunya siapa di sini. Nah ini tantangan kita saat ini. Ternyata kalau saya lihat dari karena terus terang setiap kali saya investasi ke desa minimal satu pasien yang kena investasi dana inklusi kita untuk kegiatan inklusi gitu ya dan trading. Saham ini, pasar modal ini, obligasi, reksadana menjadi salah satu alternatif bagi mereka berinvestasi. Apalagi dengan modal minimal 100 ribu sudah bisa. Ada mahasiswa di IAIN Curupadi itu sampai bisa untung 8 juta dalam 5 bulan. Itu mahasiswa, gimana orang yang terpelajar misalnya yang sudah satu gitu kan. Dan apapun backgroundnya, semua masyarakat Bengkulu bisa naruh saham. Gak harus dia lulusan akuntansi, lulusan ekonomi, gak harus, semuanya bisa. Nah, ada cukup dengan KTP aja, buku tabungan, itu sudah bisa buka akun saham. Ya, hanya itu sebenarnya.